Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Langsung aja kita akan membahaskan cara mengejar 4000 jam tayang. Ini dikhususkan untuk YouTuber pemula. Untuk yang channelnya yang belum dimonetisasi, yang sedang lagi mengejar 4000 jam tayang. Ikuti tutorialnya, guys. Oke, kita mulai saja pembahasannya, dan ini mau dibuatkan sampel dari channelnya Musik Islami. Kenapa saya buatkan ini tutorialnya? Supaya bersemangat lagi buat YouTuber pemula yang ingin mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Ini menjadi referensi buat kalian semua yang kehabisan ide konten. Dan ini adalah channel Musik Islami yang setiap harinya upload. Dan ini kompilasi full album. Dan kita lihat setiap harinya channel Islami ini mengupload satu video. Dan lihat, luar biasa view-nya sampai meledak dan jadi referensi. Apakah pertanyaan sahabat, apakah channel ini dimonetisasi atau belum? Kita tidak tahu jawabannya, karena ini channel musik dan kompilasi. Dan kenapa dia mengupload tiap hari kalau tidak ada uang sama sekali? Itu kan logikanya, sahabat semuanya. Jadi saya bukan mengajarkan untuk re-upload ataupun gimana. Ini sebagai bahan untuk kita semua dalam membuat konten. Jadi pertanyaannya, kenapa channel Islami ini terus eksis kalau nggak ada uangnya? Ini hanyalah bahan untuk kita membuat konten, dan nanti caranya di akhir video. Karena saya mengejar 4000 jam tayang dan mengikuti langkah Musik Islami ini. Oke, kita mereview channelnya. Ini yang sudah lama, yang baru 6-8 bulan, sahabat semuanya, dan sudah meledak view-nya hampir jutaan. Karena dia konsistensinya setiap pagi mengupload. Dan kita buka social blade-nya, dan dia itu diprivatkan, jadi tidak akan muncul. Kita coba saja untuk mencari penghasilannya, dan kita lihat ya, tidak ditemukan pengguna ini, karena ini di channel Musik Islami ini di privat dan tidak dipublikasikan. Jadi begitu ya sahabat, untuk Musik Islaminya tidak bisa dibuka. Dan ini jadi pindah ke sini, bukan channel yang tadi. Jadi kita tidak bisa memantau ini dimonetisasi atau belum. Jadi triknya sahabat, saya mengupload video itu dari sini, dan ini berasal dari ide-ide pemikiran saya, kenapa saya mengupload video sholawat. Karena setiap harinya dapat meledakkan channel dan bisa mengejar 1000 jam tayang, itu bisa satu hari, dan subscribernya nambah banyak sahabat. Ini pengalaman saya, dan saya buatkan kompilasi lagu sholawat ini
dan diedit lagi. Kenapa channel musik yang saya re-upload? Karena begini ya sahabat, kalau channel musik itu tidak ada pelanggaran hak komunitas, jadi aman untuk kita semuanya dalam re-upload video musik karena ada hak cipta. Beda lagi sama kita mengupload re-upload video orang yang notabene-nya adalah kreator yang biasa, kita akan mendapatkan strike dan kita akan dapat teguran hak di tab komunitas karena melanggar, dan 3 kali melanggar channel kita akan dihapus. Dan ini sama, kita buka lagi IND Music Mix, kita lihat channelnya, dan ini sudah ditonton 346 juta dan dia itu mengupload setiap hari, konsistensinya begitu ya sahabat. Oke, nah gini sahabat semuanya, lihat video saya ini yang di blur ini yang sudah lolos monetisasi. Ini asalnya adalah video solawat dan view-nya hampir 26.000. Dan triknya begini sahabat, kita upload dulu 10 video kompilasi musik album yang supaya direkomendasikan oleh YouTube, dan setelah itu kita lihat mana videonya yang viral dan mendapatkan jam tayang yang banyak, yang melebihi 4.000 jam tayang. Dan ingat sahabat, kalau di blur itu videonya jangan melebihi 80.000 atau 100.000, karena kalau kita melebihi 100.000 kita akan susah ngeblurnya dan kita akan terpaksa kita akan hapus videonya. Dan ini sudah banyak video saya yang dihapus dan mengakibatkan tidak bisa disimpan akibat diblurnya. Triknya sederhana sahabat semuanya, kita buat videonya yang 10 video yang musik album, dan jangan khawatir dengan copyright, itu tidak akan masalah karena kita re-upload musik. Dan setelah itu kita bisa langsung memblur videonya kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang, dan sisakan 1 yang viralnya aja, dan yang lainnya yang 9 itu kita hapus. Dan ini dikombinasikan dengan video-video original kita supaya kita bisa lolos monetisasi ya sahabat. Ini trik saya, pengalaman saya dalam membuat konten channel YouTube ini. Dan kenapa di komentar ada yang menanyakan kenapa baru sedikit view-nya tapi sudah dimonetisasi, dan ini jawabannya sahabat semuanya, agar kita bisa mengejar 4.000 jam tayang secara cepat dan kilat, dan tentunya menambah subscriber itu lebih banyak dan cepat. Oke sahabat, semangat terus dalam membuat channelnya, dan jangan mudah lelah untuk kita menggapai monetisasi karena ada jalan untuk monetisasi. Semoga bermanfaat ya sahabat. Bila ada yang kurang dimengerti tentang kata-kata saya, tolong dimaafkan. Dan bila ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah agar kita bisa sharing bersama. Dari saya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.